kayak bisa gitu. Jadi ini sekarang kita lagi ada di hotel apa namanya? Colonial West House. Apa? Hotel apa? Colonial Guest House. Majalengka. Dan ini tuh harga untuk satu malamnya sekitar 125.000. Dan ini aku bayar di tempatnya. Dan ini aku pakai aplikasi reddoors.com. Dan ini untuk kasurnya segini. Terus ini tuh untuk ruangannya wangi banget. Terus juga bersih. Terus keramiknya kayak gini. Menurut aku sih ini lebih enak kayak gini ya, ketimbang kayak yang ada sekat-sekatnya gimana gitu. Terus juga udah ada TV-nya. Terus kita juga ada free WiFi-nya. Dapat air mineral. Terus juga ini buat mandi. Terus ini bener bersih. Enak banget, bersih ya. Bersih wangi. Udah bersih wangi. Dan ini yang paling penting, kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya kecil, cuman bersih. Tuh, ini kamar mandinya ini. Klosetnya konsep duduk. Terus ini untuk showernya. Dan ini menurut aku lebih enak kayak gini ya, daripada. Dan ini gak ada baknya ya, jadi mandinya tuh langsung pakai shower kayak gini. Gak ada bak mandinya. Terus juga ini, coba kita lihat dulu. Lumayan bersih. Oh, ini yang kerjanya gimana? Sok sebagai pengunjung juga. Bukan pengunjung tapi penikmat fasilitasnya gimana? Jadi ruangannya sangat bersih banget, wangi, meskipun kecil tapi ya untuk tempat beristirahat worth it lah, cukup dengan harga yang di bawah 150 ribuan di daerah Jatiwangi ini. Emang mantap, toilet juga bagus, bersih, enak. Oke, udah. Rating kalau 1-5, 5 ya. Apalagi pelayanan si mas-masnya. Wih, mantap.